Podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar semua para penonton? Dan selamat malam seram. Ya, para penonton malam seram, kita berjumpa dan berkumpul sekali lagi dalam satu lagi episod malam seram The Horror Talk Show, bukan sekadar cerita seram bersama dengan saya KC pada tengah malam ini. Terima kasih kepada semua yang terus support channel Malam Seram, menonton rancangan Malam Seram. Terima kasih juga kepada Momok Captain dan Momok Sajen kerana terus melanggani konten tambahan, konten berbayar Malam Seram. Terima kasih atas sokongan yang diberikan oleh kedua-duanya. Ya, terima kasih banyak. Semoga anda dilimpahi juga rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada moderator-moderator yang membantu KC menjaga live chat. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada semualah. Geng Momok seantero dunia, di Singapura mahupun di Malaysia, di Indonesia, di Brunei Darussalam, di Australia, di UK, di Amerika, di Jepun, juga di banyak lagi lah negara-negara yang lain. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan saya KC, dan sudi juga kirimkan email untuk berkongsi pengalaman kisah anda dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Malam Seram hanya sekadar satu hiburan, jangan terlalu taksub dan mudah percaya. Kiriman yang saya terima, email mahupun voice note, panggilan telefon, saya sendiri tak tahu ceritanya benar ataupun tidak. Kita hanya dengar untuk menghiburkan diri dengan cerita-cerita seram saja. Baik, kalau sudah bersedia, kes akan mulakan dengan kes yang pertama. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada anda yang mengingatkan saya untuk sebutkan tarikh pada hari ini. Ya, hari ini merupakan 21 hari bulan Februari 2022. 21 hari bulan Februari, pukul 11.10 minit malam. Jadi nanti dalam masa mungkin kurang dari sejam, kita akan melangkahkan kaki ke 22 Februari 2022. Baik, bagaimana? Nanti lagi berapa mungkin kurang dari sejam ni, kita akan masuk ke alam banyak nombor 2. 22 bulan 2 2022. 22222 Kau 22 ni memang sama juga dengan bapak kau. Itu mak-mak istimewa lah. Okey, kita akan mulakan dengan ni. Yang mana kisah berlaku ni, kiriman daripada Farishah yang berkongsi satu pengalaman tentang jiran dia. Yang mana dia tak tahu yang jiran dia sini sebenarnya dah meninggal dunia. Dan kata Farishah, dia dengan jiran, dia memang rapat. Dia dan jirannya lah. Dan jiran dia adalah seseorang yang berbangsa India. Jadi katanya, saya dengan jiran saya memang very close, you see. Kalau jiran saya pergi cuti, saya dan keluarga akan tengok-tengok rumah dia, akan siram pokok-pokok dia. Kalau saya pergi cuti pula, macam itulah. Jiran saya ni akan tengok-tengokkan pokok-pokok saya, tengokkan rumah saya. Jadi kami dah macam keluarga sangat. Kalau bab raya ataupun musim perayaan di Pak Bali ni, masing-masing akan kunjung-mengunjung rumah antara satu sama lain. Jadi kisah daripada Farishah yang dikongsi berlaku pada tahun 2011. Jadi kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah ini dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. So
Saudara para penonton Malam Seram, kisah ni seperti yang dimaklumkan awal tadi, Farisha sebenarnya tak tahu yang jiran yang dia rapat sangat ni sudah pun meninggal dunia. Dia tak tahu. Kerana kejadian ini berlaku secara mengejut, Casey. Jiran saya yang saya hanya kenali dia dengan nama Mama. Nama dia Mama. Setiap kali kalau saya jumpa dia, Mama, tak makan hari ni. Buat apa Mama? Saya memang gelarkan jiran saya ni dengan namanya Mama. Jadi apa yang berlaku, Casey? Jiran saya ni adalah yang saya katakan Mama ni. Mama ni adalah ibu kepada dua orang jiran saya. Saya ada jiran yang mana mereka adalah tiga beranak lah. Maaf, mereka adalah empat beranak. Jadi ada suami, ada isteri, ada dua orang anak lelaki. Isteri dia ni memang rapat dekat dengan saya sebab dia ada dua orang anak lelaki, dan dia cakap kat saya dia dari dulu nak anak perempuan, tak dapat anak perempuan, dapat anak jiran perempuan pun jadilah. Sebab itulah, Casey, dia memang layan saya, memang sungguh baik macam anak dia sendiri, dan saya pun panggil dia Mama, Casey. Jadi apa yang berlaku, satu hari tu jiran saya ni dia kemalangan jalan raya, yang mana pada masa tu saya terdengar, Casey, bunyi sesuatu dekat depan rumah. Entahlah, Casey, pada masa tu tengah duduk, tiba-tiba saya rasa risau. Hati saya macam tak sedap. Saya tak pasti kenapa. You know, kadang-kadang kita ada perasaan yang macam tak sedap hati, macam ada sesuatu yang berlaku, kan? Sesuatu yang tak baik berlaku. Jadi itulah perasaan saya pada malam tu. Dalam keluarga saya, saya ada dua orang adik lelaki, dan saya adalah kakak, dan ada orang tua saya, ibu saya dengan ayah saya, semua dah tidur. Saya pula dekat ruang tamu sebenarnya sedang tulis sesuatu lah. Saya sedang type sesuatu, dan masa itulah saya ada perasaan tak sedap hati. Jadi para penonton Malam Seram, saya terdengar bunyi dekat luar, agak bunyi bising lah. Saya pun ambil peluang untuk bangun dan saya teropong daripada lubang pintu. Saya ternampak jiran saya, Mama. Mama dekat depan pintu dan mungkin nak masuk dalam rumah. Saya terus buka pintu, saya tegur, saya kata, Mama, baru balik? Pergi mana? Tanya saya dekat Mama. Dan Mama kelihatan dalam keadaan basah, Casey. Basah kuyuk. Saya tengok, kesian, Mama basah. Mama, hujan eh? Tapi dekat luar, tak hujan. Saya tengok dekat luar, saya pandang dekat luar, tak hujan, Casey. Jadi Mama ni terus toleh ke belakang, tengok saya senyum, dan dia masuk dalam rumah. Mungkin dia kepenatan, mungkin nak cepat-cepat keringkan badan yang basah. So saya pun rasa mungkin Mama terperangkap dalam hujan. Tapi dekat sini tak hujan, kenapa Mama basah kuyup ni? Saya mula rasa khawatir. Saya duduk balik dekat sofa. Saya duduk dan kemudian kerap kali saya berdiri, saya tengok dekat lubang pintu. Dan saya memang ingat Mama dalam keadaan basah. Hairan pada malam tu, Mama macam tak layan saya. Dia setakat toleh tengok saya, senyum dan terus masuk ke dalam rumah. Kisi, dalam lebih kurang nak dekat satu jam lebih, ya, lebih daripada satu jam, selepas saya terserempak dengan Mama dekat depan pintu rumah dalam keadaan basah, saya mendapat panggilan telefon daripada anak lelakinya. Anak lelaki menelefon saya dalam keadaan teresak-esak menangis. Anak lelaki panggil saya Isyah. Dia kata, Isyah, Isyah, Isyah. Menangis ke si? Saya cakap, hello. Saya panggil abang. Kata, abang, why you cry? Abang, jangan nangis, abang. Isyah, mama. Isyah, mama, mama. Isyah. Lama ke si? Nak dapatkan apa sebenarnya yang berlaku. Sampaikan mak saya terbangun. Mak saya pun pergi ke ruang tamu, tengok saya dalam keadaan runsing. Macam, kenapa ni? Apa berlaku? Saya tak dapat cakap ke saya. Cakap, mak, kejap mak. Tadi abang dia menangis. Saya cuba tenangkan dia. Akhirnya ke sini, selepas nak dekat 10-15 minit dia menangis dekat telefon, belum cakap apa-apa, cuma nangis saja. Dia cakap, Mama accident, kata dia. Ya Allah, Mama accident dekat mana sekarang, Mama? Mama accident. Kisi para penonton Malam Seram,
Mak saya dengar pun mak saya menangis sebab kita memang rapat ke si. Dan Casey nak tahu tak mama tu accident dekat mana? Dia kenderaan yang dia duduk dekat dalam tu yang dipandu oleh suaminya, anak dia tak ada eh, terbabas masuk ke dalam sungai. Kenderaan dia terbabas masuk ke dalam sungai, Casey. Mama telah pun disahkan meninggal dunia. Saya terus menangis terisak-isak sedih. Dan adakah itu memang kali terakhir mama nak nampak saya? Dia menjelma depan pintu rumah dia dalam keadaan basah. Mak saya pun terperanjat mendengar cerita saya. Mak saya pun turut berduka cita dan sedih. Itulah kali terakhir kemungkinan saya nampak mama sebelum saya dapat panggilan yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Itu saja pengalaman Casey. Mohon maaf kalau kisah saya tak seram, tapi inilah kejadian realiti tentang jiran saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Baik, terima kasih kepada siapa nama ni, Farisha, yang berkongsi dengan pengalaman kisah yang diketengahkan dalam rancangan malam seram. Terima kasih banyak-banyak kepada Farisha atas perkongsian kisah yang sungguh rapat dengan jiran sebelah. Yeah, inilah dia, saya rasa ni keunikan. Kisah ni berlaku di seberang tambak di Malaysia. Keunikan kita hidup dengan mempunyai jiran yang berbilang kaum kan. Kadang-kadang tu memang kita rapat dengan jiran tak kisah pun di bangsa apa pun, tapi dah memang hakikatnya jiran tu baik, kita pun baik, dapatlah jiran sebelah-sebelah dah macam adik-beradik. Jadi siapa di antara anda mempunyai jiran yang lain bangsa dan memang rapat sangat, mungkin boleh tinggalkan komen, boleh sebut nama jiran. Casey, saya rapat dengan saya punya jiran. Kenapa awak rapat? Dia baik ke? Sebab anak dia cantik. Itu lain eh. Jangan macam tu eh. Okey. Kita kongsi kisah selanjutnya. Yang ini saya nak bacakan, datang daripada saya sebenarnya, baju saya ni kan sini basah sikit. Rasa tak selesa eh. Sini, di sinilah, di sini. Tadi saya sebelum live, kadang-kadang saya kalau sempat dengan saya akan cuci muka dulu lah, cuci muka. So, cuci muka tu saya suka cuci dekat shower punya area. Saya akan buka tap tu, kemudian air tu akan mencurah. Ada dua lah, satu pipe hujan, satu pipe yang biasalah untuk ambil wuduk tu kan. Saya buka pipe tu. Buka pipe, tak tahu yang benda ni, dia punya, tak tahulah apa benda tu panggil kan, untuk dia activate benda atas. Ya Allah, basah. Nak tukar baju. Baju ni baru ambil dari almari. Tak apalah, pakai je lah. Okay, kita kongsi kisah selanjutnya. Daripada pengirim kita bernama Syasha, betul namanya? Syasha, betul. Assalamualaikum Abang Kesi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Syasha. Saya nak share satu peristiwa. Pengalaman ini berlaku kepada kawan saya. Kita sedang bercakap dekat telefon, sesuatu berlaku dan inilah kejadian yang saya nak share dengan Casey. Walaupun saya tidak mengalaminya, kawan saya, kawan baik saya yang mengalaminya, saya nak sampaikan. Semoga semua dapat rasakan keseraman pada malam saya sedang bercakap dengan kawan baik saya. Kita teruskan dengan kisah daripada kiriman Syasha dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Seperti yang anda sedia maklum, saya terus masuk ke perenggan yang kedua lah. Perenggan yang kedua.
kisah beliau Sasha bercakap dengan kawannya di telefon lah. Jadi perenggan kedua tu, perenggan pertama awak tahulah dia akan cerita permulaan dia. Saya rasa saya terus skip eh. Jadi tengah bercakap dengan kawan kat telefon. Kita berbual lama ke si? Kadang-kadang mak saya ingatkan saya berbual dengan boyfriend, padahal saya bercakap dengan kawan baik saya. Kita dua memang kalau berbual kat telefon kadang-kadang susah nak letak. Ni kira BFF for life eh. So tengah cakap dengan best friend saya, tengah berbual kan, berbual-bual, tiba-tiba best friend saya cakap macam terperanjat je. Cakap, "Eh, Afsal?" Saya tanya dia. Ya, saya gunakan nama best friend kepada Sasha ni, saya letak nama dia mungkin Putri lah eh, Putri. So, dia, "Putri, what happened? Afsal?" And then Putri, kejap. And then Putri bersuara lagi. Macam suara dia terperanjat, terkejut. Dia kata, "Sasha, ketemankan aku kejap. Aku dari tadi berbual dengan kau. Kenapa? Cakap dengan kau. Kejap. Saya dengar kawan saya kedebum, tutup pintu. And then dia lock. Dia terus duduk kat katil. "Eh, kenapa ni?" Dan kawan saya cakap, "Sasha, aku kan cakap dengan kau, aku dekat rumah seorang. Mak aku tak ada rumah, bapa aku tak ada rumah, kakak aku pun tak ada rumah. Aku seorang saja." "Dah tu? Tadi aku nampak ada orang duduk kat ruang tamu lah." Kawan saya cakap dia nampak ada orang tengah duduk dekat living room. Dia kata dekat sofa nampak ada orang duduk, nampak bahagian belakang kepala. Sebab sofa dia jenis yang tinggi, nampak bahagian belakang kepala. Dan kemudian saya cuba tenangkan dia. Saya kata, "Mungkin kau salah nampak tak?" "Mula-mula aku ingatkan salah nampak. Yang aku terperanjat tu sebenarnya 10 minit yang lalu dia dah menjerma. Cuma aku cuba nak fikir positif, aku diamkan aja. Tapi aku tengok lama-lama orang, Syah, orang," kata dia. Terus terpekik. "Syah, tolong aku, Syah. Tolong aku, aku takut, Syah. Kenapa? Syah, tolong aku, Syah." Casey, kawan saya tengah menangis terpekik-pekik ketakutan. Saya tanya kenapa. Dia tak jawab, Casey. Saya boleh dengar dekat background sedang dia terpekik-pekik. "Syah, tolong aku, Syah. Tolong aku. Syah, tolong aku, Syah. Tolong aku, Syah. Aku takut." Saya dengar bunyi orang ketuk pintu. Ketuk pintu mana lagi kalau bukan ketuk pintu bilik dia? Casey dengar, Casey. Dan saya tetap nak positif. Saya kata, "Eh, entah-entah mak kau dah balik tak? Kakak kau dengan mak kau dengan bapak kau dah balik tak?" Casey, kawan saya cakap, "Tak, diorang belum balik. Diorang balik lambat." Pada masa tu, ketika kawan saya tengah takut, saya boleh tanya soalan berikut ini yang membuat kawan saya marah betul dekat saya. "Tulang kau, mak kau ajak keluar, kau tak nak ikut. Kau duduk rumah sorang-sorang. Kau tengok sekarang apa dah jadi." Kena marah ke si? Dia kata, "Aku cakap dengan kau, bukan kau nak beletir kat aku. Aku tengah takut ni, Syah." Casey, yelah, sebenarnya kawan saya ni jenis yang memang tak suka sangat kalau mak dia ajak keluar. Kata dia malas lah, penat lah. Dia memang macam tu, Casey. Dia memang jenis yang suka keluar sendiri atau keluar dengan kawan. Katanya keluar dengan mak ni susah lah. Dah tu dia pilih duduk rumah. Saya marahlah dia. Saya pula kena marah. Kemudian dia cakap, "Kenapa eh benda ni kacau aku eh?" Casey, terus bunyi tu berhenti tu. "Syah, dia dah berhenti. Syah, dia dah berhenti, Syah." Casey, malam tu saya tahu saya akan tidur lebih lewat sampailah keluarga dia balik. So saya terpaksalah bercakap dengan dia kat telefon. Setiap kali cakap, "Astaghfirullah," terkejut kawan saya. Dia kata bunyi benda jatuh lah dekat luar, bunyi orang buka TV lah. Macam-macam berlaku ke si dalam rumah dia. Saya hanya mampu berdiam dan temankan je lah. Sampai satu waktu tu, mak bapak dia masih belum balik, saya pula dah mengantuk ke si. Nak letak telefon nanti kena marah. Saya cubalah lawan mata. Sampai saya tertidur ke si. Kawan saya, last-last saya tersadar, kawan saya macam terpekik dekat telefon. Saya langsung tak bersuara, "Syah, Syah, tolong aku, Syah, tolong aku." Saya dekat sebelah,
tengah tidur ke si? Saya bangun buka mata, dia terpekik-pekik, rasa bersalah pula saya. Dan akhirnya, pukul 1 pagi, barulah keluarga dia sampai rumah ke si. Baru keluarga sampai rumah, dia cakap dengan saya, ya aku rasa mak aku dah balik lah. Kejap, kau jangan letak telefon. Kemudian dengar suara dia. Mak, apa? Tak adalah, mak dia tak cakap macam tu eh. Jadi, Syah, aku pergi dulu. Thanks Syah, sorry. Dia pun letak telefon dan mungkin dia dah okey lah, dah selamat sebab keluarganya dah sampai rumah. Itulah peristiwa saya, Casey. Ketika saya sedang bercakap dengan kawan saya, tiba-tiba dia diganggu. Sampai hari ini, nanti kalau mak dia ajak keluar, kalau dia macam tak nak ikut, saya akan ingatkan balik peristiwa malam tu, dia akan ikut lah. Tak kisah pun mana mak dia pergi. Pergi kedai ke, pergi pasar ke, pergi sana, pergi sini, dia akan ikut. Bagus juga, Casey. Kalau tak, asyik terperap dalam rumah. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu kisah yang diketengahkan. Terima kasih pada Sasha, ya, pengalaman yang yang disampaikan dalam rancangan Malam Seram. Ingat, Malam Seram ini hanya sekadar satu perkongsian, satu pengalaman kejadian kisah seram. Dan jangan mudah percaya dan terlalu taksub dengan apa yang disampaikan. Saya sendiri pun tak tahu ceritanya benar atau tidak. Kita dengar hanya untuk menghiburkan diri sajalah, ya. Okey, kiriman selanjutnya. Yang ini, saya banyak email yang saya terima. Baca-baca email ni daripada pengirim kita yang bernama ini kiriman. Ini datang daripada pengirim kita yang ingin kongsi satu pengalaman. Ini bukan email, maaf. Ini adalah private message dekat Facebook. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Lan. Saya nak ketengahkan satu peristiwa, KC. Tempoh hari KC ada cerita tentang penampakan pokok bergerak dalam hutan. Saya pernah nampak benda yang agak serupa. Ketika saya berada dalam hutan dan setiap kali saya ceritakan ni pada kawan-kawan saya, pada sesiapa, orang akan buat lawak, KC. Antara lawak yang orang ceritakan adalah pokok tu daripada filem Lord of the Ring lah. Macam KC ceritakan pada episod yang lalu. Dan saya rasa senang hati pula bila KC share pengalaman salah seorang geng momok juga pernah ternampak pokok bergerak dalam hutan. Masa tu pengalaman saya alami ini, saya berada dalam hutan kerana saya sedang menjalani Route March. Perkhidmatan negara, Route March. Jadi ketika semua orang sedang duduk lepak, ya, kita tengah berehat lah pada malam tu dekat kita punya Route March. Ini berlaku di... kejadian ini berlaku dekat di Singapura, bukan di Pulau Tekong. Dekat Singapura ni ada sebuah kawasan hutan mungkin, semak, yang dijalankan Route March inilah. Jadi kata Lan, masa kita sedang berehat, ya, semua masing-masing tengah cari spot untuk duduk dan berehat, saya suka sangat duduk jauh sikit daripada orang-orang yang kawan-kawan yang lain. Sebab ada di antara mereka ni suka ajak berbual ke si. Daripada kita nak tidur, nak berehatkan mata, nanti kita akan berbual dengan dia sampai waktu kena bangun dan kena sambung untuk Route March, dah masih penat lagi. Betul. Itu memang saya setuju. Memang baguslah kalau ada, you know, kawan-kawan kan, kita ramai-ramai. Tapi masalahnya kadang-kadang ada kawan ni dia tak tahu, ni rehat ni 20 minit je. Dia tetap nak ajak borak juga kan. Last-last bila dah habis masa, baru nak tidur. baru menyesal. Jadi sebab tu dia jauhkan diri daripada kawan-kawan yang lain supaya saya memang nak rehat pada malam tu. So saya carilah spot, cari. Akhirnya jumpa satu spot. Saya duduk seorang dan tak jauh lah daripada kawan-kawan, tapi jauh daripada mereka yang sedang sibuk bercakap-cakap. So saya pun apa lagi, duduk dan sandar dekat pokok lah. Sebentar itu saya tengok ke hadapan
Dan apabila saya terperasan, ada pokok ni bergerak ke si. Depan mata saya, dia bergerak sekali je. Dia berjalan macam dari sudut sebelah kanan, dia bergerak ke sebelah kiri. Saya bila nampak, saya rasa macam terperanjat tau Casey. Mulut tak boleh bercakap. Kalau saya boleh panggil kawan-kawan, saya akan cakap, kenapa pokok tu bergerak? Oleh kerana saya terperanjat, maka saya tak boleh tegur, tak boleh bercakap apa-apa pun. Saya hanya mampu melihat. Sampailah pokok tu berhenti dan tukar positionnya daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. Mungkin kalau saya boleh katakan jaraknya daripada kanan ke kiri, mungkin dalam jarak 20 meter macam tu lah pokok tu bergerak. Depan mata saya. Dan kemudian baru saya tengok kawan-kawan yang lain, ada yang sibuk berbual, ada setengah makan, ada pula sedang tidur. Saya daripada nak duduk seorang, saya pun angkat beg saya, saya pindah pergi dekat sebelah kawan yang sedang tidur. Saya pun ikutlah berehat sekejap sebelum kita sambung route march pada malam tu. Itu peristiwa yang benar-benar berlaku pada saya, terpulang pada semua nak percaya. Tapi bila saya dengar Casey share daripada pengalaman geng momok nampak pokok bergerak, saya rasa lega sangat kerana saya tahu cerita saya ni betul. Yelah, kadang-kadang kita cerita kat orang, pokok bergerak apa? Kau ni banyak tengok Alice in Wonderland lah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, kisah selanjutnya, pengalaman ini kiriman daripada pengirim kita yang ingin dikenali dengan nama Yana. Ya, Yana. Apa khabar Casey, para penonton malam seram? Khabar baik. Saya Yana nak share satu peristiwa seram yang berlaku. Saya adalah peminat malam seram berasal daripada Selangor. Ketika kejadian ini berlaku, saya adalah seorang pelajar, masih lagi sedang study. Melanjutkan pengajian saya untuk mendapatkan segulung ijazah di sebuah universiti dekat kawasan, di kawasan Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur. Jadi saya asal Selangor, belajar di Kuala Lumpur dan saya menetap di sebuah apartmen pada masa itu juga dekat Kuala Lumpur. Kami telah pun menyewa sebuah apartmen yang mana dalam apartmen tu ada lebih kurang 4 orang pelajar, semua adalah daripada universiti yang sama. Kami telah pun bersepakat untuk menyewa sebuah apartmen. Ini kerana hostel yang disiapkan oleh pihak sekolah sudah dipenuhi oleh pelajar-pelajar yang lain. Jadi kalau nak kena tunggu dalam waiting list. Oleh kerana kami perlukan tempat penginapan yang urgent, kami carilah apartmen. Jadi dipendekkan cerita, jumpa sebuah apartmen ini yang bernama, tak nak sebut lah nama apartmennya, dekat kawasan Kuala Lumpur berdekatan dengan universiti kami. Casey, apartmen ni sebenarnya kalau tengok biasa-biasa je lah Casey. Dia tak ada lah seram macam mana kan. Tapi masalahnya semakin lama tinggal dekat dalam apartmen ni, dapat rasakan seramnya apartmen yang kami tinggal, bukan saja dalam unit rumah kami, malah di sekitaran kawasan apartmen tu, daripada koridor, dalam lift, sehingga kan nak berjalan menuju ke arah blok pun rasa seram ada kalanya. Perkara ini pernah kita kongsi antara satu sama lain yang mengatakan apartmen ni makin lama makin nampak lain macam eh. Betul. Waktu kami pergi ke apartmen ni untuk tengok, viewing lah. Sebab kami nak sewa apartmen, kami datang, semuanya nampak macam cantik, tak nampak seram pun kan. Tempat dia agak tenang,
dan tidaklah terlalu lama sangat. Walaupun dia bukan sebuah apartmen yang baru dan dia pun tidak nampak terlalu lama. So naik atas, jalan kat koridor, kemudian tengok apartmen tu, memang cantik lah Casey. Tak ada benda pun yang menyeramkan. Tapi lama kelamaan, setelah duduk tu lah yang diceritakan tadi tu, ia mula rasa seram dalam rumah, dalam lift. Dan saya sendiri, kata beliau ni, saya sendiri pernah mengalami beberapa kisah seram. Nanti insyaAllah saya akan ceritakan kisah-kisah banyak yang lain. Tapi yang ini saya nak mulakan dulu pengalaman seram yang berlaku dekat koridor apartmen yang kami sewa. Apa dia kisahnya? Masa tu Casey pukul 9 malam. Saya dengan Ayu, salah seorang daripada kawan universiti, kami baru saja pulang. Lagi dua kawan kemungkinan pada malam tu dah sampai dekat dalam rumah lah. Kami tak tahulah. Jadi pada malam tu dah sampai dekat rumah. So saya ni dengan Ayu berada dekat bawah lift, nak naik ke atas. Dekat lift lobby nak naik ke atas tingkat 8 apartmen yang kami sewa. Lift pun sampai, saya dengan Ayu masuk dalam, tekan tingkat 8. Tekan tingkat 8, dia punya lubang cahaya tingkat 8 tu tak menyala. Tekan tak menyala. Kemudian Ayu cakap, mungkin lampu dia rosak kot. Tak apalah, tekan aje lah. Dia tekan, tutup pintu tutup. Tapi lift tak naik. Jadi, kenapa tak boleh ? So, saya random. Instead of tekan tingkat 7, saya main tekan ya. Sembarang tertekan pula tingkat 5. Saya tekan tingkat 5. Tingkat 5 tekan, lampu tingkat 5 menyala. Kemudian lift tu terus naik. Lift terus naik, Casey. Jadi apa yang berlaku? Bila sampai dekat tingkat 5, sebelum sampai dekat tingkat 5, tangan saya ni, jari saya masih tekan tingkat 8. Tekan, tak ada lampu. Maknanya tak naik atas lah. Jadi lift tengah naik, saya tekan tingkat 5 tadi kan? Sepatutnya tingkat 8. So tingkat 5 dah menyala. So saya tekan tingkat 7. Tingkat 7 menyala. Maknanya saya kena berhenti tingkat 5 dulu, tutup pintu, naik tingkat 7. Mungkin terpaksalah naik satu tangga. So Casey, bila sampai dekat tingkat 5, kita dalam hidup kita tinggal dekat apartmen tu, tak pernah kita berhenti dekat tingkat 5. Tak pernah, Casey. Tak pernah tingkat 5, tingkat 7. Mungkin kalau naik pun orang turun kita tak perasan lah. Tapi kita sendiri tak pernah keluar. Keluar daripada lift untuk gunakan ya laluan koridor tingkat 5 mahupun tingkat 7. Saya dengan Ayu, masa tu 9 lebih malam, lift berhenti dekat tingkat 5, buka pintu. Buka pintu. Dan kemudian Ayu pula cakap, "Ish, seram pula koridor kat tingkat 5 . Nasib baik kita tak sewa kat sini." Kata Ayu ke si. Saya toleh tengok Ayu, saya berikan dia satu tenungan. Macam, kenapalah kau pergi tegur? Saya tak cakap, saya cuma tengok dia macam contohlah macam menjeling manja itulah. Jadi Ayu pun faham. Dia pun diam. Dia kata, "Oops." Kata gitu. So lift pun tutup tingkat 5. Casey tiba-tiba tekan tingkat 7, lampu tingkat 7 tadi mati. Mati ke, cerita padam. Tekan tingkat 7 tak boleh. Tingkat 8 tekan tak boleh. Bukan ke tadi kita tekan tingkat 7, lampu dia menyala? Asal tak boleh ni? Tekan tingkat 6 pun tak boleh. Kenapa ni? Dan lift tu masih dekat tingkat 5 ke si? Pintu tutup dekat atas tu, angka dia tingkat 5. Casey, bila lift tutup, kita dah tak nampak luar dah. Dah tak nampak luar sebab pintu dah tertutup penuh kan. Terpaksalah kita tekan buka pintu. Casey, para penonton malam seram, bila tekan buka pintu, alangkah terperanjatnya Casey. Koridor tadi tu tiba-tiba, tadi ada lampu Casey. Seluruh koridor dekat tingkat 5 gelap. Gelap ke si? Kemudian Ayu, kenapa gelap ni? Tekan tingkat 1 lah, kita turun bawa balik. Tekan tingkat 1, tak menyala juga. Semua nombor saya tekan ke si, tak menyala, dia tetap dekat tingkat 5. Macam mana sekarang ni? Padahal baru pukul 9, koridor tu dah gelap. Terpaksa saya cakap dekat Ayu, "Awak, kita keluar je lah awak. Kita naik tangga." Casey, Ayu mati-mati tak nak keluar.
tak nak keluar ke si? So akhirnya saya pujuk dia, dia dengan saya keluar. Keluar daripada lift, berjalan menuju ke arah tangga. Sekarang seluruh tingkat 5 tu dah gelap ke si? Tengah jalan, jalan-jalan, tiba-tiba ke si, kami dengar dekat belakang bunyi orang berjalan. Bunyi tapak kaki orang berjalan macam tengah ikut kita tu. Saya toleh belakang, tak nampak sesiapa. Ayu kata, "Eh, cepatlah naik tangga." Kita daripada tingkat 5 tu, apa lagi nasib baiklah masing-masing pakai kasut sukan, lari macam pelesit sampai ke tingkat 8. Sampai tingkat 8 tercungap-cungap nafas ke si. Yang hairan, bila sampai tingkat 8, jalan depan lift, dekat lobby lift, lift tu dah naik tingkat 8, pintu dah siap terbuka lagi ke si. Saya tengok Ayu, Ayu tengok saya macam, "Ih." Kita teruskan perjalanan sampai depan rumah. Tuk 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 tuk. "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Lupa pula yang kita pun ada kunci. Nasib baiklah kita punya housemate ada dekat dalam. Dia buka pintu, terus masuk, kedebam tutup pintu. Housemate tanya, "Kenapa korang ni nampak macam takut?" Kita diam dulu. Dan hanya selepas kita dah settle down, dah rasa selamat, baru kita ceritakan. "Ha, kau Casey, semua takut sekarang nak naik lift. Apa nak buat, itulah pengalaman. Nanti insyaAllah akan saya kongsi pengalaman-pengalaman yang lain yang berlaku, yang tadi dekat luar apartmen, dekat koridor, yang ini berlaku dekat dalam apartmen yang saya tinggal ni. Kisah dia memang seram. Terima kasih. Selamat malam seram." Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, terima kasih perkongsian kisah email awal tadi. Dan pada anda yang ada kisah pengalaman seram, jangan lupa boleh terus kirimkan email pada Casey. Ya, email ke alamat casey@malamseram.com, ya, casey@malamseram.com, ataupun anda boleh hantarkan voice note anda, rakaman suara lah, eh, hantarkan ke talian 81310287, 81310287, untuk anda kongsi pengalaman peristiwa seram anda, dan melalui voice note lah, rakaman suara. Ataupun anda boleh teks ke talian yang sama untuk saya call anda. Jadi anda kirimkan teks, kata, "Casey, boleh tak Casey telefon saya? Saya ada kisah seram." InsyaAllah saya akan cuba hubungi anda untuk kongsi kisah secara langsung dalam rancangan Malam Seram. Ya, ini dia WhatsApp voice note 81310287. Jom kita teruskan dengan kisah berikut ini dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu dia kisah. Ni ada orang kirimkan saya tentang apa ni, ada seseorang email pada saya. Tak tahulah sama ada, Allahu a'lam, eh, ini adalah benar atau tidak. Tapi ini berlaku pada siang hari, eh. Sekejap saya cuba. Harap-harap mana kejap, eh. Harap-harap saya boleh share videonya. Ringkas sajalah, saya tak kongsi panjang, eh. Takut nanti kena copyright infringement. Kadang ni gitulah. Kita niat kongsi sikit je, eh. Tiba-tiba kita pula kena copyright strike. Bismillah lah, eh. Sekejap je saya share, eh. Okay. Jadi kisah berikut ini, wallahualam sama ada benar ataupun tidak, ya, saya suka ingatkan supaya kita just tonton Malam Seram ni sebagai sebuah rancangan hiburan, kan. Saya pun tak berani nak cakap ni betul ni, ni betul, ni confirm, ya, tak adalah. Tak ada orang yang boleh confirm kecuali yang merakamkan video ataupun yang punya video tu sendirilah. Okey. So, menurut kejap, saya besarkan skrin dia supaya dapat tengok dengan ni dia. Apa yang berlaku dekat dalam cerita ni? Sekejap, eh. Okey. Ini dia. Pokok bergerak. Nampak?
Ha. Nampak tak? Ini pokok bergerak. Ha. Nampak? Rakaman pokok bergerak tengok. Ha. Kau tengok pokok bergerak ni. Ha. Siapa nak jawab? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, tadi video tadi panjang dalam berapa minit? 5-6 minit itulah ya. 5-6 minit videonya panjang. Saya cuma dapat tunjukkan sikit saja. Takut nanti kena copyright lagi. Masalah. Okey. Jadi tu tadi ada kata saya rasa mungkin pokok tu bergerak lah. Mungkin ada orang. Tapi berat kalau orang nak angkat. Laju pula tu berjalan Mungkin pakai jentera lah ya. Positif pakai jentera angkat pokok tadi. Wallahualam. Okey, selanjutnya saya nak share peristiwa. Terima kasih kepada yang kirimkan email ni pada saya. Siapa nama pengirimnya? Mungkin dia tak sebutkan nama. Ya, terima kasihlah. Anda tahulah siapa diri anda ya. Terima kasih banyak. Okey. Yang ini daripada pengirim yang bernama daripada pengirim kita yang bernama okey, ni dia. Yazri namanya. Okey. Apa khabar Casey? Khabar baik. Casey jangan sebut nama yang tertera dekat alamat email. Casey boleh panggil saya Yazri. Saya nak share satu peristiwa. Pengalaman ini ketika kita memancing. Kita telah pun terdapat sesuatu benda ni lah. Dan terpulang pada semua nak percaya ataupun tidak. Tapi ini pengalaman peribadi saya, kata Yazri. Kita teruskan kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Pada malam tu, saya dengan sahabat saya, kata Yazri bernama Wan, bukan nama sebenar, sedang memancing. Sedang kami memancing, tiba-tiba mata kail kami tersangkut sesuatu. Pada mulanya ingatkan ikan kisi. Apabila kita tarik, dapat rasa agak berat. Bila ditarik, kemudian benda tu seolah-olah macam tidak melawan, rasanya tahu kot, ini bukan ikan. Mungkin tersangkut ialah apa benda jua dekat bawah dalam laut tu, ataupun tersangkut barang-barang seperti sampah. So, tengah pancing ni, ada seorang pakcik dengan isterinya berada dekat sebelah, tak jauh daripada kami. Saya pun cuba tarik. Akhirnya sampai dekat depan, kami nampak sesuatu. Tapi masih lagi belum tahu apa yang kami nampak. Tarik Casey, sampai dekat depan kita, tiba-tiba ternampak ada kain yang tersangkut pada mata kail kami. Iaitu kain itu adalah kain berwarna putih. So kain putih itu kita tarik sampai dekat darat. Dalam hati, alamak, tersangkut kain pula. So kita ni sedang bersungguh-sungguh ni nak putuskan tangsi tu. Kami memang tak bawa banyak barang. Kami nak pancing ni pun bidan terjun kisi. Call tahu kawan, kawan kata okey, jom kita terus sambung, kita terus pergi pancing. So memang tak bawa banyak barang. Kalau kita putuskan tangsi, dah tak ada lagi mata kail untuk digunakan. So kita cabutlah satu-satu tu, cabut kan. Dalam ada 4 atau 5 mata kail yang tersangkut. Cabut. Pakcik yang jarak jauh dari kita, dia datang ke arah kita. Kemudian dia cakap, dapat apa tu? Tanya pakcik. Entahlah pakcik, ni kain siapa punya tak? Siapa punya selimut tak? Kemudian pakcik tu tengok. Pakcik cakap, awak tak nak kain ni ke? Pakcik tu tanya. Tak adalah cik, pakcik nak ke? Pakcik tu terus tengok saya, kata, kalau awak tak nak, saya nak boleh? Pakcik nak buat apa ni? Tak ada, awak tak nak kan? Awak tak nak, saya nak boleh. Kemudian pakcik ambil lah. Saya pun cakap, kalau pakcik nak, pakcik tolong lah pakcik, bukakan mata kail ni. Tersangkut lah, teruk ni.
Pakcik tu pun ke depan, dia menyangkung, dia cabut mata kail tu daripada tersangkut dekat kain putih tu. Kesih selepas pakcik tu ambil, pakcik tu angkat, dia perah kasi air, sedikit air keluar daripada kain putih tu. Saya dengan kawan saya masih terpinga-pinga, kenapa pakcik ni nak kain ni pula kan? Kemudian pakcik ni angkat, susah nak cari ni. Terus dia kebas. Pish, pish, gitu. Selepas dia perah, dia kebas. Kemudian dia kata, betul lah awak tak nak saya ambil . Ah, pakcik ambil lah. Kenapa pakcik? Ni kain pakcik ke? Tanya kawan saya. Kawan saya tanya, ni kain pakcik ke? Eh, kau ni pun. Apa cerita pula aku pergi tepi laut pakai kain? Kemudian pakcik cakap, kau tak pernah tahu kan? Inilah dia selendang. Inilah dia selendang Pontianak. Bila saya dengar pakcik tu cakap macam tu, saya tengok kawan saya. Hah? Selendang apa cik? Selendang Cik Pon, kata pakcik tu lagi. Saya tengok kawan, kawan saya tengok saya. Ish, mana pakcik tahu ni? Aku tahulah. Banyak khasiat dia ni. Terima kasih . Pakcik tu pun jalan ke si. Saya dengan kawan saya macam, ya betul tu selendang Cik Pon. Entahlah tiba-tiba meremang ke si. Meremang bulu rumah. Dan apa yang berlaku ke si? Saya dengan kawan saya baru terfikir. Kain tu mungkin berada dekat dasar laut tau Casey. Mungkin dah kena pasir, dah kena air laut, mungkin dah lama dekat dalam laut tu kan. Bila kita tarik, saya dengan kawan saya baru kita ingat macam kain tu langsung tak kotor. Tak ada bekas tanah ke, tak ada bekas pasir, tak ada hitam, tak ada berlumut. Kain tu nampak putih dan bersih sangat. Pakcik itu kemungkinan memang dapat sesuatu yang dia katakan tadi. Tapi apakah benda tu? Dia kata, benda ni banyak khasiat. Tak sempat nak tanya, pakcik tu dah jalan dan ucapkan terima kasih pada saya dengan kawan. Kita tak sambung pancing lagi ke sini. Kita simpan barang dan kita terus tinggalkan kawasan tepi pantai itulah. Sampai ke hari ini, saya dengan kawan saya nak tahu apakah khasiat selendang Cik Pon yang kononnya pakcik tu claim yang dia dapat. Susah nak cari barang ni. Ish, kasih saya betul. Tak nak betul. Apa tu? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu kisah kiriman daripada pengirim kita, Pak Cik tadi jumpa kain. Pak Cik tu dah tahu dari jauh macam dia pastikan kata aku tengok dia jauh budak ni angkat kain ni. Pak Cik tu dah sampai depan tu dia tengok lah apa tu. Mata dia mungkin tengah scanning lah, tengah nak tengok. Okey, ni betul ke ni? Okey, ni betul, confirm. kan? Kata pakcik tu, banyak khasiat. Khasiat dia apa? Mungkin banyak kegunaan lah. Saya rasa lah. Sebab pakcik tu sebut khasiat kan? Banyak kegunaan. Wallahualam. Tapi apakah kegunaan selendang Cik Pon yang didakwa oleh pakcik tu? Itu adalah selendang Cik Pon. Okey, mungkin anda boleh tinggalkan komen-komen anda. Tapi saya cuba Google sekarang. Selendang Ponti. Ada lah. Saya tak selendang P je, keluar selendang. Betul, saya tak bohong. Awak boleh Google nanti . Saya letak selendang P, terus keluar. Penuh. Okey. Selendang. Ada selendang. Selendang Pontianak. Dapatkan selendang di Pontianak dengan harga terbaru 2022. Kan dekat dunia ni kan ada satu daerah namanya Pontianak. Jadi selendang ni dijual di Pontianak. Bikin suspense lah. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Aku ingatkan apalah rupanya.
Rupa-rupanya lain pula bunyi. Okey, baik, kita terus kisah selanjutnya yang kita nak bacakan pada anda. Sebelum saya berehat sekejap, boleh? Yang ini saya nak share pengalaman daripada pengirim kita yang berkongsi kejadian seram. Mana tadi, kejap eh? Okey. Yang ini namanya, salam KC, nama saya Siti, berasal daripada Singapura. Saya ingin berkongsi pengalaman yang saya telah lalui yang membuatkan saya trauma dalam erti persahabatan, kerana saya, Siti, dengan nombor IC S84539, tak adalah contoh. Kerana saya disihirkan oleh bekas teman saya sendiri. Oi, jom kita dengar kisahnya. Kisah dia begini, KC. Beberapa tahun yang lalu, saya ada mengenali seseorang. Our friendship went well. Persahabatan kita ni berlangsung dengan begitu baik. Kita pada suatu hari itu telah pun mempunyai selisih faham dan dikatakan bergaduh lah. Bukan bergaduh secara fizikal, tapi bergaduh, ya, tak bercakap antara satu sama lain kerana ada selisih faham di antara kami. Di situlah hubungan kami mula renggang dan beliau mula blok saya dari segala social media. Cuba nak tengok update tentang dirinya dekat Instagram, tiba-tiba asal tak boleh cari ni nama dia. Asal tak ada, kena blok. Dan banyak lagi lah platform-platform yang saya telah pun dihalang oleh seseorang ini. Pada tahun 2020, I was living a normal life. Saya hidup macam biasa, KC. Sehinggalah pada tahun lepas, setiap waktu maghrib, saya akan merasakan kesakitan pada salah satu bahagian tubuh saya. Saya ada jumpa doktor, tapi doktor kata dia tak dapat kesan apakah sakit yang saya alami. Pemeriksaan doktor bukan sekadar pergi doktor lah. Jumpa doktor tu maknanya dia jumpa, dia dah buat pemeriksaan seluruh badan. Doktor hanya memberi saya painkiller. Katanya, you try take this painkiller. Mungkin boleh tolong bantu untuk mengurangkan sakit yang saya alami, kata dia. Tiap waktu malam, saya tidak dapat tidur. Seperti mengalami gangguan. Saya juga mengalami mimpi. Saya pernah mimpi beberapa kali. Saya mimpi pernah jatuh daripada tempat yang amat tinggi. Jatuh tapi tak landing-landing ke si. Tak jatuh, tak sampai ke lantai, dia jatuh. Tengah ni jatuh ni dalam tidur. Dan saya juga pernah mimpi, pernah ternampak Cik Pon. Itu seorang wanita yang mungkin menyerupai seseorang, iaitu Cik Pon. Dan saya juga pernah bermimpi, ternampak dalam mimpi saya gula-gula ataupun makhluk poch. Saya rasa mungkin dia ada mengambil sesuatu kerana saya kan selalu mengingatinya. Orang dia, ini teman dia maksudkan ni, teman lelaki . Sebelum nanti orang salah anggap, ini ke best friend ke? Bukan. Ini teman lelaki. Apa yang berlaku, KC? Saya kenal lelaki ni dan sejujurnya, dia tidak mempunyai paras rupa yang boleh dikategorikan sebagai handsome. Tidak, KC. Sejujurnya memang tak handsome, tapi bukan saya cari yang tampan. Tapi betul, KC. Saya memang jenis, kalau dia hati baik, mengapa tidak kita berkawan? Tak handsome langsung. Memang saya cakap dengan KC, terus terang. Yang mana, saya ni bila melihat dia pada masa tu, apabila dipandang tu, dia macam kelihatan tampan. Bayangkan, KC. Dia katalah lelaki ni memang tak sedar diri. Adalah lagi perkataan kat depan tu, saya tapis sikit lah ya. Mungkin meluahkan perasaan marah. Dia juga ada memberi saya sesuatu melalui teman baik saya. Semenjak itulah, KC, saya ada juga meminta bantuan ustaz, tapi ada yang mengambil kesempatan taruh yang terlampau mahal dalam segi perubatan. Sehingga saat ini saya masih trauma dan masih dalam keadaan yang tidak sihat, tapi saya akan tetap tawakal kepada Allah. Yang baik datang daripadanya dan yang buruk
adalah perbuatan manusia itu sendiri dan juga atas kesilapan saya. Saya sejujurnya nak berhijrah, insyaAllah. Mohon doa. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, kisah akan berehat sekejap. Kita akan kembali mungkin dengan beberapa cerita dan mungkin voice note ataupun panggilan telefon akan Casey lakukan selepas ini. Kepada anda yang sedang menonton, terima kasih banyak kerana sudi menonton Malam Seram Horror Talk Show. Jangan lupa like, komen dan share. Kalau belum, tekan butang subscribe. Sila tekan butang subscribe. Dan kalau belum share, boleh share video-video Malam Seram, ya. Terima kasih banyak. Kita akan kembali selepas ini, selepas sebuah lagu dalam rancangan Malam Seram. Ini lagu saya ketengahkan, lagu daripada kumpulan Team Talk Malaysia, lagu Ujian Insan. Jom kita dengar sekarang Malam Seram. Dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pasti akan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada Yang Esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Insan saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan rela pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Okey, Malam Seram kembali bersama dengan saya Casey. Dan terima kasih pada anda yang sedang menonton dan sedang juga mungkin selepas ini, selepas saya upload di Spotify dan Apple Podcast. Terima kasih kerana sudi mendengar Malam Seram juga. Dan saya rasa bersyukur pada malam ini. Terima kasih sumbangan-sumbangan super sticker, super chat anda. Antaranya saya terima Cinta Tiayang. Terima kasih. Emizila Janiel katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua moderator dan Momok dan Chip KC. Let's go katanya. Terima kasih.
Amoy KZ, terima kasih Amoy KZ atas sumbangan super sticker anda. Hey you. Hey. Jadin Jumat, terima kasih Jadin Jumat. Salam KC dan salam pada anda dan geng Momok. Doakan terbaik untuk kawan kerja saya yang apa ni, dan saya cepat sembuh. Tested positif malam semalam. Stay safe guys. Terima kasih sumbangan anda dan kita doakan semoga Jardin Jumat yang lain-lain lah yang juga terjejas dengan positif COVID ini cepat sembuh lah ya, diberikan kekuatan untuk mengharungi cabaran ini. Putu Encik, terima kasih sumbangan super chat. Nita Jasmine juga terima kasih. Wan Bravo, Kesi ingat Cik Mina lagi tak? Mesti Kesi takut kan? Saya tak tahu sama ada berita yang saya pernah terima satu ketika dahulu benar ataupun tidak. Tapi saya diberitahu Cik Mina, ini ketika saya masih bekerja dekat radio dulu, Cik Mina dah meninggal dunia. Kita doakan semoga arwah ditempatkan bersama dengan mereka yang beriman. Saya pernah diberitahu Makcik Mina meninggal dunia. Yang dulu pernah call saya kat radio tu kan. Saya tak pasti, tapi ada orang beritahu saya. Saya tak tahu lah orang tu anak dia ke apa. Dia cakap kat saya, Kesi ingat lagi tak makcik ni yang selalu call Kesi ni. Kata, ya, dia dah meninggal Kesi. Dan kita doakan lah ya, InsyaAllah. Terima kasih Wan Bravo. Laksmana Muda, salam Kesi dan geng Momok semua. Layan malam seram sambil berehat hari ketiga saya sekeluarga positif COVID. Itu dia. Kita doakan juga semoga Laksmana Muda dan keluarganya juga diberikan kesihatan, ya, cepat sembuh daripada COVID dan yang penting sekali diberikan semangat lah, ya, untuk mengharungi cabaran-cabaran COVID-19 ini. Baik, terima kasih banyak pada yang sedang menonton dan saya akan tengok kalau ada WhatsApp yang boleh kisi ketengahkan dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show, bukan sekadar cerita seram. Selanjutnya, tadi anda dengar lagu lagu anda dengar tadi adalah lagu daripada nyanyian apa tu, kumpulan Team Talk daripada Malaysia. Ya, mereka adalah sekumpulan pemuzik kelainan upaya dan telah pun kirimkan lagu tu kepada KC dan kata KC boleh main lagu kita. Alhamdulillah diberikan keizinan. Terima kasihlah saya dapat mainkan lagu tu. Lagu tu bagus ya. Lagu memberi kita satu peringatan ya. Alhamdulillah. Baik. Yang ini ada yang kongsi pengalaman kisah macam-macam kat sini. Ada kita, apa ni? Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya nak share satu peristiwa. Harap KC boleh bacakan kiriman saya. Saya ada email KC pada tahun lepas. Mohon maaf lah. Okey. Kisah tentang mayat bangkit semula. Okay, saya baca ni dulu. Saya jawab panggilan. Ingatkan KC, takut terlupa. Saya ni kadang-kadang terlupa. Okay. Mayat bangkit semula. Nanti akan saya share kejap lagi. Okay, terima kasih atas kiriman WhatsApp pada saya. Ya. Yang ini, okay. Daripada pengirim kita, KC call saya. Kisah tentang semasa saya menjalankan tugas sebagai seorang food rider. Okay, jom kita call. Food rider Harap-harap dia jawab panggilan. Okey, mungkin dia dah masuk ke alam bunian. mungkin dia. Mesej saya tadilah sekitar pukul berapa tadi? Pukul saya rasa 11 lebih malam. Baru juga ni Okey. Yang ini daripada pengirim kita. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Boleh call saya tak? Ada kisah pengalaman ketika buat paranormal di sebuah rumah yang dikatakan rumah doktor gila. Saya dari KL KC. Okey. Oh, ni menarik ceritanya. Beliau mungkin menganggotai kumpulan paranormal. Kita call dia. Jom. Hello. Hello. Selamat malam seram. Selamat malam seram, KC. Siapa bercakap ni? Ijoy.
Ejoy, ya, Ejoy, apa khabar orang KL? Yeah. Awak berada di Kuala Lumpur ke macam mana? Ya, saya di Kuala Lumpur. Dan anda kata kumpulan paranormal. Anda adalah bekas ataupun masih lagi menganggotai kumpulan paranormal ni? Sebenarnya cerita dia pada tahun 2003, tak salah saya. Lama tu kan? Lama, memang lama. Dan anda kata masa anda pergi saya... ke rumah siapa? Silakan. Silakan. Okey, kejadian ni sebenarnya rumah tu. Masa tu dengan lepak dengan kawan lah. Okey. Kejap lagi ada yang bagi cadangan. Jom kita pergi rumah doktor ni lah. Yang dikatakan dekat belakang zoo lah, belakang zoo negara. Belakang zoo negara, okey. Ya, yeah. Saya rasa ramai tahu dah pasal rumah ni. Dan sebab saya tengok sekarang ni pun ada yang buat review pasal rumah tu. Cuma rumah tu dah teruk lah, tak seperti dulu lah. Okey. Okey, masa saya pergi tu kita ramai tau, ada perempuan, ada lelaki, memang campur. Kita pergi, saya sampai dari situ, saya tak sedar hati. Okey, kiri rumah dia. Rumah dia kiri arah, macam mana siap? Atas bukit. Apa rumah atas bukit, rumah lama ni kan, belakang ni nampak view, apa macam hutan apa semua. Sementara Ejoy tengah ceritakan, Casey cuba saya type aja rumah belakang, lepas tu ada terus complete sentence zoo negara. Ada kat sini? Ya, betul. Dan saya tunjukkan sejak ada sekarang kan? Memang ada. Ini dia. Ni rumah dia. Rumah dia memang lereng bukit. Depan rumah dia tu ada macam satu bukit, ada satu pokok. Okey, malam tu saya merasa hati lah, parking kereta bawah pokok tu ada yang masuk. Saya tak ingatlah berapa ramai. Lebih kurang dekat 10 orang ada kot. Tengah-tengah lepak dalam kereta, tak sampai 5 minit, saya tengok budak-budak ni semua berkerumun lari keluar daripada rumah. Tanya lah kenapa kan? Dia orang jawab. Lepas tu, dia kata dah jom bla bla bla. Kebetulan lah yang mana ada yang bawa motor. Okay, saya dalam kereta, dia cakap dia bawa motor je. Saya pun okey lah, tak ada masalah, bawa lah motor tu sampai lah kat kedai mamak. Dia orang cerita, tanya pasal dia orang cerita lah, apa baru nak turun ke bawah, ada India pegang parang. Yang apa yang saya tahu, rumah tu rumah Dr. India. Tapi tak tahu lah betul tidak, sebab member saya yang kat depan rumah, dia kata nampak India pegang barang tu yang dia terang kabut lari balik. Naik atas tu yang keluar tu masih nak cabut lah kan. Kebetulan lah yang mana keluar daripada rumah kan, saya kata depan rumah tu kan ada satu pokok kan. Okey, adalah yang nampak dekat atas pokok tu ada cipun. Sebab tu lah diorang suruh saya buat motor. Maknanya diorang takut apa kena ikut lah. Tapi alhamdulillah lah, waktu saya buat motor tu tak ada apa-apa gangguan lah. Itulah sebab saya ingatkan orang apa pandai korang kan, dah nampak suruh aku buat motor kan, nasib baik tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi saya tengah tengok rumah dia ni. Rumah dia memang ada macam tangga ni atas ya, macam atas bukit tu eh. Ya, betul. Dan ada saya nampak ni ada bahagian sekeliling rumah tu macam dipenuhi dengan semak. Ya, betul. Dan hutan dekat sini. Dan saya ternampak dekat satu vlog vlog yang di upload dekat sini. Terima kasih ya. Selamat malam selamat pada anda. Okey, selamat malam selamat. Okey, ini kisah rumah. Jadi saya rasa muskil, saya type lah rumah belakang terus di auto fill zoo negara. Dan dekat sini ada kata rumah doktor, ada nama doktor ni, saya tak nak sebut nama dia, takut pula sebut kesebut nama aku. Tak pula. Ini rumah doktor dekat zoo negara. So sini ada blogspot yang menceritakan tentang rumah ni. Katanya tempat ni dekat kawasan Kamensa Gombak. Tempat ni tak tahu apakah cerita sebenarnya, tapi mengatakan sejarah rumah ni melalui sedikit research yang dilakukan oleh blog ni.
rumah keluarga sebuah keluarga doktor. Doktor ini dikatakan telah membunuh kesemua ahli keluarga dia dan kemudian dia terus membunuh dirinya. Kami kata blog ini ya, sampai dekat sini ada seseorang yang sarankan dan kami terus masuk ke dalamlah kawasan rumah ni. Nampak agak seram dan kawasan memang sangat-sangat seperti samalah rumah yang terbiar. Dan menurut satu kisah lagi dekat blog yang lain pula, katanya cerita tentang rumah doktor ya dekat belakang Zoo Negara ni. Menurut penulis blog ni pula, dengar cerita rumah ni antara adalah antara rumah yang berhantu. Seorang doktor dikatakan telah pun terdengar hasutan sesuatu supaya membunuh keluarga dia. Dan doktor itu telah mengambil langkah untuk membunuh seluruh anggota keluarganya, termasuklah dirinya. Dan selepas kematian itu, rumah tu hanya terbiar begitu saja. Tidak ada orang pun yang nak beli, memiliki rumah berkenaan. Sehinggalah rumah ini menjadi sebuah rumah tinggal dan dipenuhi dengan kawasan semak dan samun. Bila kami datang ke rumah ini, dapat rasakan aura seram. Rasa macam aura seram ni menolak kami supaya tidak memasuki kawasan rumah. Kami hanya mampu berdiri dekat kawasan luar dan hanya mampu memetik gambar dari jauh sahaja. Kelihatan dari jauh pun dah nampak seram dan memang gelap. Kalau datang ke sini, bawalah lampu suluh dengan bateri sebanyak-banyaknya. Ini antaranya lah kisah ringkas cerita tentang rumah doktor, dikatakan doktor gila lah. Sama ada benar atau tidak, ingat anda boleh mungkin menjadi seorang inspektor 999 untuk ketahui apakah sebenarnya cerita di sebalik rumah Dr. Kamensa Zoo Negara. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, yang ini daripada pengirim. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Voice note pasal kisah saya dengar KC cerita selindang Cik Pun. Dia hantar voice note . Tak panjang voice note ni, agak ringkas. Kita dengar sekarang sedikit apakah yang nak dikongsi tentang selendang Cik Pon ni. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Ini kisah saya selepas dengar cerita pasal selendang Pon yang pernah KC cerita, baca cerita kita punya geng lah. Tak ingat saya tahun lepas lah. Dalam cerita tu, Casey cerita, dia tanya, betul ke selendang pon ni boleh bawa duit? Saya pun bertanya, entahlah betul. Tiba-tiba kat tingkap dalam bilik saya ni berbunyi, betul. Langsung saya tutup Casey punya malam seram ni. Itu je ringkasnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi cerita dia begini, beliau ceritakan, dengar tadi selendang Cik Pon, dia cakap dengan dirinya gitulah, dia kata, betul ke selendang Cik Pon ni boleh buat duit? Kan dia cakap dengan diri, dengar tadi cerita tadilah, tengah tiba-tiba kat tingkap dengar, betul. Wallahualam, sama ada benar atau tidak, saya pun tak pasti. Ya, sekadar satu hiburan sajalah. Baik, terima kasih. Tapi kalau memang betul-betul berlaku, saya minta tukar bilik, tidur bilik sebelah. Okey, yang ini saya nak share, iaitu tentang mayat jenazah bangkit semula. Saya dah type, saya dah jumpa dah. Jom kita kongsi kisah jenazah bangkit semula. Jom, Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah begini. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam.
Nama saya Nur Shah. Saya nak berkongsi satu pengalaman seram yang pernah Nur Shah alami. Harap KC dapat ceritakan kisah kejadian seram saya kepada yang meminati rancangan KC, iaitu rancangan Malam Seram. Kisah saya mohon maaf kalau tak seram, tapi ini kejadian yang berlaku. Saya pada malam itu telah pun menemani ibu saya pergi ke rumah seorang kawan yang mana kawan kepada ibu saya telah pun meninggal dunia. Jadi ibu pun ketuk pintu bilik. Sebabnya ibu perlu saya ikut, saya memandu KC. Kawan ibu saya ni menetap dekat kampung lain. Kisah ini berlaku dekat Johor, dekat kampung lain. Tidak terlalu dekat dengan kawasan kami tinggal. Jadi ibu ketuk pintu, ibu tanyalah, boleh temankan dia tak pergi ziarah orang meninggal. So selalunya ayah saya yang akan ikut. Tapi oleh kerana itu dah lewat malam dan ayah saya pun esok kerja pagi, ibu pun mintalah saya tolong. Saya pun kata okey, kami siap-siap dan terus keluar kan pergi ziarah orang meninggal. Setibanya dekat rumah kawan ibu, dah lihat agak ada beberapa orang lah berada dekat kawasan rumah, tapi taklah begitu ramai sebabnya masa tu pun dah terlalu lewat malam. Kami masuk dalam rumah tu, saya dah boleh bau KC. Bau ada macam dibakar asap kemenyan, mungkin untuk mewangikan rumah orang meninggal tu. Kemudian terdengar ada beberapa orang sedang membaca Yasin. Jenazah telah pun diletakkan di dalam bilik dan hanya dikabarkan hanya akan jenazah tu dimandikan pada pagi nanti setelah pihak urusan jenazah dah sampai. So bila masuk dalam bilik ada orang tiba pula ada orang sedang baca Yasin dan antaranya adalah anak, iaitu kawan kepada ibu saya. Dia pun bangun dan bersalaman dan memeluk ibu saya dan menangis. Saya hanya mampu melihat keadaan dia yang sedang sedih. Saya pun salam kawan ibu dan ibu dengan saya pun duduk. Kami baca Yasin. KC, selepas kami duduk, ibu saya bangun seketika untuk melihat jenazah. Ibu pun pergilah dekat wajah jenazah tu. KC, saya tak bangun sebab saya masih sedang baca Yasin. Tapi bila ibu bangun, saya boleh nampak daripada mana saya duduk, saya boleh nampak arwah yang tengah baring. Ibu pun pergi dekat arwah. Ibu pun angkat kain yang tutup muka arwah. Kemudian ibu cium pipi arwah kiri dengan kanan. Dan KC, dari mana saya duduk, saya boleh nampak sebahagian muka arwah KC. Tengah duduk nampak arwah. Kan tengah duduk ternampak sebahagian muka arwah. Tengah baca ni Yasin, tengah baca Yasin ni, tiba-tiba KC, saya tengah pandang arwah dan saya nampak arwah tu, mata dia tengah baring tu, mata tengah pejam. Tiba saya nampak arwah buka mata KC. Saya nampak depan mata saya arwah tu buka mata. Buka mata macam arwah ni dah meninggal ke? Kenapa mata dia terbuka ni? So bila saya tengok sekeliling, tak ada orang yang perasan. Tak ada orang perasan, tak ada orang tengok ke arah jenazah yang tengah baring. Dalam beberapa saat setelah ibu cium arwah, ibu pun tutup kain tu balik ke wajah arwah dan kembali ke tempat tepi saya untuk duduk dan sambung baca Yasin. Kita berada dekat rumah arwah lebih kurang dalam satu jam ke sih. Satu jam baca Yasin sebelum ibu bersalaman dengan temannya dan nak pulang ke rumah. Jadi ibu pun salam teman dan mendoakan dia lagi dan menangislah. Biasalah. So ibu pun keluar, teman dia pun temankan kami untuk keluar. KC, rumah teman ibu saya ni, kampung dia agak pendalaman sedikit tau. Jadi situ adalah kawasan-kawasan orang letak kenderaan kan. Ada yang datang naik kereta, ada naik motor. Tapi masih belum ramai orang. So bila kami dah pun kembali ke kenderaan, masa tu nak keluar kampung, jalan dah memang gelap lah. Macam tadi kita masuk, memang gelap. Tidak ada lampu jalan kecuali lampu daripada rumah-rumah orang yang berdekatan dengan tepi jalan. So masuk dalam kereta, tutup pintu dan saya termenung dalam kereta untuk seketika. Sampaikan ibu saya dan menegur, dia kata, Eh kenapa ni? Saya masih terbayang ke si wajah arwah yang mata terbuka tu. Ya, jenazah macam bangun seketika. Depan mata saya nampak.
saya nak tanya ibu saya. Takut nanti ibu saya cakap ni saya tak menghormati orang dah meninggal. Takkan nak tanya ibu. Tadi ibu tak perasan ke dia buka mata? So saya hanya pendam ke si? Pendam. Dan saya, dalam saya pendam tu, saya tengah fikir, aku nampak betul ke tidak? So saya teruskan perjalanan. Saudara para penonton Malam Seram, bila tengah memandu, pada masa tu malam gelap kan? Jadi malam gelap, saya pun drive. Apa yang terjadi? Nak drive lah kita, drive nak keluar daripada kampung ni. So bila nak keluar, jalan kampung ni dia agak sempit sedikit sebab dia pendalaman. Sebelum sampai jalan yang utama dekat jalan kampung ni, dia ada jalan yang lebih besar sikit. Bahagian pendalaman ni dia bukan jalan raya ke sini, dia jalan tanah. Jalan tanah ni memang sempit. Dekat situlah kereta masuk, situlah kereta keluar. Dan saya kena memandu berhati-hati sebab tak ada lampu. Saya hanya boleh mengharapkan lampu daripada kenderaan saya. Saya drive lah, drive tengok depan, pelan saya drive. Takut-takut kalau kereta ni tersangkut roda dekat tanah. Dalam hati saya, janganlah tersangkut. Dah lah gelap, sunyi. Saya tengah drive ni. Tengah drive kan, drive. Tiba-tiba Casey, ibu saya cakap. Katanya, ibu bareng kejap eh. So, ibu saya pun sandarkan badan dia dan pejam mata. Saya dalam hati cakap, ya Allah ibu aku ni, kenapalah ganggu aku, tak temankan aku. Tadi anak saya terbangun sekejap. Yang marah ya. Okey, baik. So, kembali pada kisahnya je, mana tadi saya berhenti. Okey. So, bila tengah memandu dalam keadaan gelap dan takut, tiba-tiba ibu cakap, "Ibu baring kejap eh." Macam ibu rehat sekejap eh. Dan saya terperanjat macam, "Eh, ibu aku ni, aku dah lah tengah drive sorang-sorang tempat gelap. Dia boleh nak tidur pula. Takkanlah nak marah ke si?" Saya diamkan ajalah, ibu saya baring, saya drive. Casey tengah drive. Alangkah terperanjatnya bila saya tengok dekat cermin pandang belakang, saya ternampak wajah seorang makcik dekat belakang kenderaan saya. Sebab saya drive ni, saya sekejap-sekejap tekan brek. Drive sikit, tekan brek. Drive sikit, tekan brek. Sebab takut kan? Jadi bila tekan brek, lampu brek menyala, belakang nampak merah ke si? Sebab tempat tu dah gelap. Jadi apa jua lampu yang ada bercahaya akan nampak warna lampu tu. Jadi setiap kali saya tekan brek, dekat belakang tu nampak ada terang tu, bercahaya. So nampak daripada cermin pandang belakang tu, belakang saya tu jadi merah. Sebab lampu brek merah kan, merah. So saya tengah tekan brek, tekan brek, saya ternampak dekat belakang cermin pandang belakang, saya nampak ada seorang makcik ke si, tengah berdiri. Dan wajah makcik itu saling tak tumpah dengan wajah arwah yang ibu angkat kain. Dan saya nampak hanya sebahagian muka saya. Siapa ni? Casey, saya tetap kuatkan semangat, saya tetap drive. Tengok depan all the way, sampailah dekat the main road, saya drive lebih laju daripada jalan kecil tadi. Alhamdulillah, selamat sampai rumah, saya pun kejutkan ibu saya lah. Bangun. Ibu saya pun bangun, kita pun keluar daripada kenderaan, ibu pun ingat, ibu kata, nanti balik, jangan terus tidur. Masuk toilet, ambillah wuduk ataupun cucilah muka. So, saya pun tak naklah tidur, saya terus pergi toilet, cuci muka, ambil wuduk terus. Kemudian Casey, apabila saya nak tutup pintu, tadi saya masuk dalam, ibu saya masih dekat luar kan, dekat luar tengah betulkan kasut-kasut yang bersepah. Saya terus masuk toilet. Bila keluar daripada toilet, ibu saya dah naik atas, kemungkinan dia lupa nak tutup pintu. Saya pun pergi dekat pintu. Sampai dekat depan pintu, alangkah terperanjatnya saya ternampak dekat belakang kereta saya macam ada seorang wanita sedang berdiri. Saya tak nampak wajah kerana terhadang dengan kereta saya, tapi dekat belakang tu nampak macam ada kepala orang tu daripada atas, bahagian atas kenderaan. Casey, saya hanya mampu beristighfar dan kedebam tutup pintu, terus masuk ke bilik saya. Casey, masuk dekat bilik.
Bila masuk dekat bilik, tiba-tiba ibu saya panggil saya. Dia panggil saya. Saya pun masuk dekat bilik ibu. Ayah tengah tidur. Ibu cakap, "Eh, malam ni kau tidur sini dengan ibu. Eh, tak mau tidur seorang. Pergi ambil bantal tidur sini." Saya pun macam, kenapa ibu aku macam ni eh? Saya pun ambil bantal ke sini. Memang tengah takut ibu pelawa apa lagi. Sampai dekat bilik ibu, letak bantal, tidurlah dekat bawah lantai tu kan, beralaskan tilam, tidur sampailah pagi. Kemudian saya ni jenis yang memang nak tanya ibu pun takut kena marah. Kan saya tak tanyalah. Dua hari, tiga hari, empat hari. Nak dekat lebih kurang dua minggu selepas kejadian tu, baru saya tanya ibu saya. Tanya, "Ibu, boleh tanya tak satu soalan? Kenapa pada malam kawan ibu meninggal, mak kawan ibu meninggal tu, ibu suruh saya tidur bilik ibu? Ingatkan nak kena marah?" Ibu pun cakap, "Ha, ingatkan kau tak tanya." Ibu saya pun cakap, ini cerita dia . Kata dia, sebenarnya bila ibu cakap ibu nak tidur, ibu perasan macam ada orang ikut kita balik. Dia tengah duduk dekat belakang kereta kita. Saya diam. Sebab tu ibu kebelakangkan kerusi, baringkan badan, tak nak nampak dia daripada cermin. Ibu kata ternampak ke sini daripada cermin pandang belakang. Kemudian bila sampai rumah, ibu masih rasa meremang. Itulah yang ibu nasihatkan kau, pergi ambil wuduk ataupun cuci muka. Kemudian ibu rasa dekat tingkap beberapa kali, masih nampak dia dekat tingkap. Ibu rasa dia ikut engkau, kata ibu saya. Sebab itulah ibu panggil kau untuk tidur dengan ibu pada malam tu. Ibu dapat rasakan benda tu dekat luar, nak masuk dan ganggu kau. Alhamdulillah, tak ada benda yang teruk berlaku. Nasib baik aku suruh kau tidur dengan aku. Kalau tak, apa yang berlaku? Itulah pengalaman Casey, peristiwa saya tentang seolah-olah saya dapat rasakan pada malam tu bila ibu saya sedang cium pipi jenazah arwah kepada kawan ibu saya, seolah-olah matanya terbuka macam mayat bangkit semula. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Don, KC Don. Ya, Don. Selamat Malam Seram. Selamat Malam Seram. Ini Don yang tadi KC nak call, yang apa kata anda food rider . Tadi yang tengah hantar last order. Food rider. Last order . Hantar last order tadi. Hantar last order, tiba-tiba KC message. Terus saya lincah-lincah KC balik. Awak hantar last order timing macam ni tak seram ke? Pergi rumah orang sorang-sorang, koridor jalan. Seram KC, seram. Kan? Ni saya ada satu cerita ni. Satu cerita je saya ada. Okey, silakan, apa pengalamannya? Silakan. Okay, cerita dia macam ni lah, KC. Okay, selalu, okay, saya food rider ni kan. Saya selalu tak pakai motor, tak pakai apa-apa. Saya pakai basikal elektrik. Okay. So, selalu saya hantar dekat kawasan tempat area rumah saya lah. Sengkang, Unggul, Haugang kan. Okay. So, basically, ini last order lah, malam lah. Dalam pukul 10.30 nak masuk 11 lah. So, last punya order kan. So, saya hantar dekat kawasan ni. Unggul, area North Shore lah. Sana selalu orang bagi tip tu. Oh. So saya accept the last punya order. Tip banyak ke sih, dia kasi $5, $6 kan. Jadi kan. Oh, alhamdulillah. Hantar kat apa ni? Rumah kat 4 atau lebih kat area North Shore sana kan. So bila dah hantar ke, okay, bila saya dah park dekat area unloading bay sana kan, basikal saya kan, saya park, angkat makanan. Terus tempat area lobby lift tu ada macam ada 3 orang Cina lah. Tiga orang Cina macam satu nyonya, satu lelaki biasa semua, dia dengan 3 anjing dia. Okay. Dia bawa ada anjing. Okay. So bawa 2 anjing je kan. So ambil makanan, nak pergi lift, tiba-tiba tu tiga anjing kan. Diorang ni tau. Diorang macam barking lah kat saya. Okay. Tiga-tiga . Dia macam barking. Aku macam apa sah ni tiba-tiba. Selalu anjing tak kacau apa kan. So tiba-tiba macam barking. Alamak, asal . Okay, tak apa lah, bawa 2 anjing je kan. So naik lift. Okay. Saya ada habit tau, macam bila saya buat delivery ni kan. Saya ada pasang AirPod dekat telinga sebelah. Satu-satu je on the right side lah.
On the left macam takut lah, nanti macam ada kenderaan nak on ke apa kan, so boleh dengar kan. Ya, betul. Keselamatan so tu. Selalu itulah. So selalunya dulu saya suka dengar lagu, tapi bila dengar rancangan KC kan, dengar all the way macam past time kan. So dengar selalu saya letak KC punya cerita kat dalam, kat dalam apa ni, earpiece kan. So bila naik naik lift KC tahu lah kat area sana kan, tak salah rumah baru lah. Ya, betul lah. Depan lift, depan lift semua ada ada sokabar-sokabar macam. Kita tak terurus juga. So bila saya naik je, okay, dah naik tak apa tau, dah keluar daripada lift je kan, tiba-tiba bila saya dengar rancangan KC kan, on the right side, on the left side saya dengar macam ada macam orang macam macam tu lah, macam dia macam panggil lah. Saya ni apa, saya macam suara dia macam bukan Melayu, macam Cina, macam Cina lah, perempuan dia macam perempuan Cina tu. Tu macam apa ni, terperanjat kan. Tu macam-macam saya pergi hantar order kan, dah hantar gantung kat depan yang tempat hook tu. Tu macam saya lari balik dah tak nak bawa lagi kat sana. Basikal kat bawah lah. Ha? Basikal kat bawah. Ah, basikal kat bawah. Macam-macam buat full speed balik rumah tu. Tak boleh lagi di sana. Situ situ banyak rumah-rumah kosong tau, masih belum orang tinggal kan. Masih ada yang unit-unit ada orang. Sunyi je malam-malam kan. Bila nak hantar je kan, tengok macam rumah sana macam rumah terbiar. Sebab tu orang kasi tip kau-kau Tu kan. Okey juga at least ada good and bad lah. Terima kasih Dan terima kasih. Selamat malam seram. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Tu nampak abang delivery rider kita yang menghantar makanan dekat kawasan Punggol yang disebutkan oleh brother kita tadi tu, memang situ adalah estate-estate perumahan yang baru dinaikkan lah, rumah-rumah baru. Jadi rumah-rumah pangsa ni kan, rumah flat ni dia naik, dan kawasan tu ada kawasan yang mungkin sedang disiapkan, ada juga unit rumah dalam renovasi, ada yang tak ada orang tinggal, masih kosong. Jadi boleh imagine pukul 12:30 malam tadi baru hantar makanan, last order dan sebab itulah dia kata seram malam-malam jalan kat situ. Tapi kerana nampak tip dia kau juga ni, pergi jugalah, apa nak buat kan, kata orang berkorban. Terima kasih kepada semua yang sudi kongsi, dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rider-rider, tak kisahlah rider-rider mana pun, delivery-delivery, abang-abang delivery naik van ke, menunggang motosikal, basikal, kereta dan sebagainya. Ada beberapa yang telah pun jumpa saya kat luar dan kata, "Eh, kisah tengah-tengah ni." Kadang-kadang saya pernah drive dekat traffic light. Tengah traffic light, saya tengok kereta sebelah, brother sebelah dekat van, dia kata, dia tengok saya, dekat tangan, lepas tu dia angkat dekat tepi tu, dia letak macam iPad ke tablet, dia tunjuk tengah dengar Malam Seram. Jadi terima kasih lah kerana jadikan Malam Seram sebagai teman anda ketika anda menjalankan tugas. Hati-hati di jalanan, pada all our brothers and sisters yang bekerja sebagai delivery rider ataupun driver. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar. Keselamatan amat penting. Okay? Dan terima kasih kepada semua jugalah yang sudi mendengar, berkongsi pengalaman kisah seram. Terima kasih sumbangan-sumbangan anda. Antaranya kita ada last kopi ni, G Phoenix dari Qatar. Rasa-rasa ada tak cerita pasal ternampak sekumpulan puteri kayangan di kawasan air terjun? Amboi, cerita spesifik Puteri kayangan di kawasan air terjun. Kenapa puteri mesti kat tepi air terjun Kalau ada nanti kesi akan kongsi lah Terima kasih G Phoenix. Muhammad Ridwan Lau, terima kasih sumbangan besar daripada anda. Muhammad Ridwan Lau, terima kasih. Kim Piero, terima kasih Kim Piero. Dan Amoy KZ, terima kasih sumbangan super sticker anda. Okey, dan itu kesi undurkan diri. Jumpa anda pada malam ni Malam Seram. Views 3,300 Wow, dekat YouTube Facebook 480. Total nak dekat 3,800 mungkin. Okeylah, oleh kerana ramai sangat tengah view malam ni, tengah tengok rancangan Malam Seram, saya belanja satu lagi cerita. Okey. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya.
Okey, kisah berikut ini dengan tajuknya Jangan Buka Pintu. Malam ni banyak kisah tentang jiran . Ini kebetulan saya rasa lah ya. Tadi pun pertama kisah saya buka pun dengan tentang jiran. Ini katanya jangan buka pintu. Kenapa jangan buka pintu? Kisah ini kiriman daripada Lala. Katanya, apa khabar Casey? Khabar baik. Nama samaran saya gunakan Lala. Jangan sebut nama di email saya. Kejadian seram ini berlaku dekat estate kejiranan saya di sebuah kawasan di Singapura. Juga jangan sebutkan. Kejadian seram ini berlaku apabila saya telah pun mendapat pesanan daripada seorang jiran saya. Jiran yang tinggal dekat tingkat yang sama. Dia sebuah kawasan lah . Ini kawasan Singapura, dia kata jangan sebut. Okey lah, saya tak sebut lah amanah kan. Okey, begini . Jiran saya ni datang ke rumah kan, datang ke rumah. Kita memang kenal antara satu sama lain, tapi kita ni tak rapat lah. Kita kenal, kita kalau jumpa kita akan bercakap-cakap, senyum gitu je lah. Tapi memang tak rapat. So apa yang berlaku, untuk pengetahuan Casey, salah seorang daripada ahli anggota keluarganya meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Kemudian jiran saya ni datang ke rumah saya. Dia kata tok 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 tok, assalamualaikum. Tok tok tok, waalaikumsalam. Dan saya buka pintu, nampak jiran saya. Dan kemudian masa tu saya tak tahu tau siapa meninggal. Saya tak tanyalah. Cuma dia datang, dia cakap minta maaf ya. Kata dia ada seorang ustaz, dia panggil ustaz . Ada seorang ustaz ni dia nak pagar rumah awak, boleh tak? Tanya jiran. Saya macam terpinga-pinga lah, kata Lala. Kenapa ustaz ni nak pagar rumah aku? Minta maaf ni untuk apa ya? Kemudian ustaz ni pun ceritakan. Ustaz ni cakap, mohon maaf, begini kisahnya. Jadi Casey, menurut ustaz tu, arwah yang meninggal tu adalah arwah makcik yang tinggal sama dengan kawan saya, dengan jiran saya. Makcik ni duduk satu rumah dengan jiran. Makcik dia ni adalah seorang pengamal ilmu hitam, which saya pernah dengar diceritakan oleh ibu saya. Saya cuma marah ibu saya. Saya kata, ibu janganlah percaya cakap orang sangat. Tak baik kita tuduh orang tanpa periksa. Ibu saya pernah share, cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan lah. So bila ustaz datang dengan dia punya anak saudara, iaitu jiran saya ni, saya terperanjat cakap, saya terus terang dengan awak lah ya. Sebab awak akan tertanya-tanya kenapa saya datang sini nak pagar rumah. Saya ni ustaz ke? Saya ni orang apa? So begini, makcik kepada jiran awak ni yang meninggal dunia, baru meninggal dunia ya. Kemudian makcik ni adalah pengamal ilmu-ilmu tertentu. So begini, saya sebagai seorang ustaz, saya cuba bantu keluarga ni supaya benda tu tidak merebak. Tapi masalahnya benda ni, dia akan keluar daripada rumah dan kemudian dia akan datang ke rumah-rumah sesiapa yang tinggal satu-satu tingkat dengan jiran ni. Kemudian saya tanya ustaz, rumah saya ke dia pilih? Oh, saya tak tahu rumah mana dia pergi. Itulah sebab saya nak pagar rumah-rumah orang dekat sini. Kemudian saya tanya, kalau rumah orang Cina macam mana ustaz? Dia kata, saya akan cuba pagar semua. Memandangkan dia kenal awak, saya cakap, mintalah izin seberapa banyak yang boleh. Saya tak nak buat sesuka hati nanti orang pandang apa dekat saya. Sebab itulah dia ketuk pintu rumah awak. Jadi pagarlah. Ustaz tu pun keluarkanlah air bacaan yang ada dekat botol tu. Dia pun spray. Dia baca-baca lagi, spray. Kemudian dia cakap kat saya, nanti untuk malam, beberapa malam ni, kalau awak dengar ada orang ketuk pintu pada waktu malam, selepas 12 tengah malam, jangan buka dulu kalau awak tak teropong. Dia kata, teropong dulu tengok. Kalau ada orang, awak kenal orang tu, sebelum buka, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ya, saya nak baca surah awak baca yang penuh. Nanti susah nak hafal, awak baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, baru buka pintu. Kalau ada benda yang dekat luar, saya dah pagar ni. Tapi awak buka kadang-kadang, awak buka pintu kadang-kadang, dia pun boleh masuk. Kalau dia yang jenis yang kuat. Jadi awak baca Bismillah, insyaAllah dia tak boleh masuk, kata ustaz. Saya macam, ni kenapa complicated sangat ni? Okey, terima kasih ustaz. Kedebung, tutup pintu. Sekarang macam mana saya nak jelaskan kata dia kepada suami saya? Suami tak ada kat rumah ni. Buat bodoh sudahlah.
Casey, dia pun saya tengok kat lubang pintu, dia pergi rumah jiran sebelah. Dia spray. Sebab rumah jiran sebelah tu rumah bangsa Cina. Jadi dia spray je lah. Ustaz tu spray. Kemudian dia pergi rumah ujung. Dan semua rumah saya nampak daripada lubang pintu tu. Hui, macam tengok wayang eh. Cerita ni best ni. Saya tengok ni dia spray ke si rumah ujung ke ujung. Ada beberapa rumah dekat kawasan tu yang dia dah pagar, dah spray, dibersihkan. Dan Casey memang betul. Saya kena dua kali. Sebanyak dua kali. Pada malam tu, nasib baiklah suami saya tak dengar. Saya yang dengar. Saya malam-malam nak tidur terbangun bila dengar orang ketuk pintu. Ketuk pintu rumah saya, Casey. Wah. Dua malam, dua kali saya terdengar orang ketuk pintu rumah dan saya nasib baiklah tidak buka pintu sebab saya dah dengar penjelasan daripada ustaz tadi. Ya, walau bagaimanapun, alhamdulillah rumah dah dipagar. Dia ketuk-ketuk pintu tu mungkin dia nak masuk dalam rumah, nak cari tempat tinggal yang baru. Wallahu a'lam, tapi itulah pengalaman saya. Anda yang sedang menuntut bagaimana? Kalau satu hari nanti rumah anda diketuk, datang jiran sebelah dengan seorang ustaz kata, nanti dalam beberapa malam, kalau awak dengar ketuk pintu, jangan buka. Itu adalah makcik dia. Makcik dia ni adalah pengamal ilmu hitam. Saya macam startle kat depan, macam, ni apa cerita ni pula ni? Kenapa tiba-tiba macam gini eh? Okeylah, Casey undurkan diri. Terima kasih pada semua yang sedang menonton rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Alhamdulillah eh. Wah, ada 3,800 sedang menonton secara live di Facebook dan YouTube. Terima kasih banyak. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episode.